Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Kali ini kita akan menanam serai merah. Kita lihat beda serai merah dengan serai biasa. Tangan kiri saya ini adalah serai merah. Yang sebelah tangan kanan saya ini adalah serai yang digunakan untuk bahan bumbu masak. Sedangkan yang ini adalah minyak yang diambil untuk obat-obatan. Ya, kita lihat dari dekat kawan-kawan. Ini yang serai merah. Dan ini serai biasa, serai hijau. Ya, syarat untuk tanam serai merah, tanah harus lembab kawan-kawan, dicampur dengan sekam ya. Kemudian kita potong sekira setinggi ini ya. Oke, dan ini kita buatkan lubang dulu. Kemudian ini baru kita masukkan. Seterusnya kita padatkan bagian pinggirnya. Ditekan. Jadi tidak ditancapkan ya, akan tetapi ditanam. Oke, tekan di pinggirnya. Ya. Setelah itu, ini juga kita tempatkan di tempat yang teduh. Ya. Boleh kena cahaya matahari langsung, tetapi jangan terlalu kena hujan. Karena kita proses dulu pengembangan akarnya. Ini akan kita lihat perkembangannya dalam 2 minggu, kemudian dalam 1 bulan. Sudah berumur 3 bulan lebih semenjak kita tanam serai merahnya, dan bisa kita lihat tunas ataupun batang-batang sudah cukup besar, kurang lebih itu sebesar pulpen dan juga lebih dari sebesar pulpen, dan di batang bawahnya itu sudah sebesar jempol ya, bagian-bagian di sini. Dan kemudian perkembangannya dia akan terus berkembang untuk bertunas. Dikarenakan polybag yang kita tanam itu pada awal kecil dan sekarang akan saya pindahkan dalam karung. Nah, sebelumnya akan kita berikan info bahwasanya tanaman serai merah ini bau daunnya sangat wangi ya, jika kita pelintir seperti ini. Nah, ini baunya sangat-sangat wangi kawan-kawan, untuk seperti obat minyak urut seperti ini ataupun yang dijual itu adalah GPU ya. Nah, minyak yang seperti ini. Nah, jadi mereka membuat bahan-bahan tersebut menjadi sebuah minyak asiri yang digunakan untuk minyak urut. Nah, sangat-sangat khas bau aromanya. Nah, satu lagi tipsnya ataupun infonya kawan-kawan, daun dari serai merah ini bisa kita manfaatkan untuk terapi pegal-pegal badan. Jadi maksudnya itu, ini kita rebus sebanyak 1 genggam kurang lebih. Jadi kita rebus, dan air rebusan itu akan kita campurkan dengan air mandi dan kita mandikan. Nah, itu badan-badan akan merasa enak dan tidak pegal-pegal. Nah, inilah yang akan dijadikan manfaat dari tanaman serai merahnya. Baik kawan-kawan, sekarang akan kita pindahkan ke dalam karung yang sudah saya siapkan. Simak terus videonya, semoga ini bisa jadi inspirasi kawan-kawan semua. Baik.
teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan media tanam untuk pemindahan dalam polybag ke dalam karung berupa campuran tanah kuning dengan tanah hitam. Kemudian juga saya campurkan dengan pupuk kandang sapi yang sudah dibakar. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang menanam serai merah. Semoga ini bisa bermanfaat dan silakan dicoba di rumah. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe channel RT1899. Dan jangan lupa berbagi video yang telah kita saksikan ini, yang semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.